السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. البقرة ayat 183. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran yang bermaksud telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu untuk menjadikan kamu hamba-hamba yang bertakwa. Ayat ini seringkali datang ketika datangnya bulan Ramadan. Tidak lain, tidak bukan untuk memberitahu kepada kita semua tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Kenapa mereka yang berpuasa diangkat oleh Allah SWT untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa? Tidak lain dan tidak bukan kerana di dalam puasa mempunyai satu mata pelajaran yang penting dalam kehidupan kita. Yaitu puasa mengajar kita tentang sebuah kesabaran. Sabar mempunyai pelbagai maksud. Sabar dalam apa jua keadaan, sabar dalam apa jua suasana dan persekitaran, kita mesti meletakkan kesabaran berada pada tepat dan tempatnya untuk ia membolehi darjat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar mempunyai tiga elemen penting yang perlu kita faham. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar dalam kita menerima musibah, ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga-tiga elemen ini berada dalam satu praktikal yang baik, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Semoga Ramadan kali ini mentarbiah kita untuk beribadat dengan lebih baik. Ya, ini ibadat yang pertama, ibadat yang puas, ibadat puasa. Karena dengan puasa mampu mendidik kita kesabaran. Di dalam ibadat puasa sepanjang bulan Ramadan ini, didiklah diri kita untuk menunaikan solat walaupun dalam keadaan kita berlapar dahaga. Juga ditambah dengan ibadat lain, ibadat membaca Quran, ibadat bersedekah di bulan Ramadan, dan bersabarlah. InsyaAllah mereka yang berusaha segala kebaikan di jalan Allah SWT pastinya akan menerima ganjaran yang tidak terbatas kiraannya, insyaAllah. Jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik, sebuah madrasah yang mentarbiah kesabaran dalam kehidupan kita. Semoga kesabaran yang lahir ketika mana datangnya Ramadan dan apabila berlalunya Ramadan nanti, kesabaran ini akan membawa kita kepada satu kejayaan, mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Aku li qawli hadza wa astaghfirullahal azim mani wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.